mengadakan pelatihan untuk budidaya dendrobium dan phalaenopsis di Balai Penelitian Tanaman Hias di Cipanas. Pesertanya dari berbagai kalangan, dari praktisi, kemudian ada dari florist, ya, ada juga dari petani, dari hobis, itu semuanya melakukan pelatihan baik praktek di lapangan maupun teori-teori yang diberikan oleh para peneliti tanaman hias. Teman-teman, ini lagi pelatihan budidaya anggrek phalaenopsis dan dendrobium. Kita tanyain tuh, ada ibu siapa nih? Ibu Winnie. Lagi apa sih, Bu? Saya dari Bandung, belajar bagaimana mengembangbiakkan anggrek, mengeluarkannya dari botol. Keren deh. Dapat ibu yang keren deh. Oh, itu ya? Ibu ya? Oh, yang seperti itu ya? Terus udah gitu, ini bermanfaat nggak pelatihannya? Sangat bermanfaat, Pak. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ya. Lagi ngapain, Pak? Saya Heri, Bu. Ini, Bu, dari aklimatisasi mengeluarkan ini anggrek dari botol dipindahkan ke media pot. Oh, gitu. Ya. Bu, lagi apa sih, Bu? Aduh, ini coba lihat, asik banget nih lagi nanam di bawah sekarang ini. Belajar ya? Udah, nenek-nenek juga masih belajar kali. Udah bisa ya? Alhamdulillah. Oke, selamat ya. Oke. Hari ini kita melakukan BIMTEK di Balai Penelitian Tanaman Hias untuk phalaenopsis dan dendrobium. Karena dua komoditi bunga ini sangat besar sekali permintaannya. Mudah-mudahan melalui BIMTEK ini muncul petani-petani baru yang membudidaya phalaenopsis dengan dendrobium secara lebih komersial dan dengan inovasi-inovasi teknologi yang dihilirkan oleh Balai Penelitian Tanaman Hias. Alhamdulillah sudah selesai pelatihannya. Sampai ketemu di pelatihan-pelatihan berikutnya. Nanti yang akan datang ada pelatihan untuk buah-buahan. Sampai ketemu. Glory Indonesia!